Anakku sarapan biskuit orang kaya. Sini saya hampir mama cukupin. Kan jadi jatuh deh, kan ini kayak gitu. Lagi. Udah. Ini biskuit orang kaya. Ini enggak ada di mana-mana. Enggak banjir barangnya, cuma di mall satu mall aja di Medan ini, mall orang kaya itu. Ngeri kali ya perintah komandan ini pakai yang sepatu katanya. Siap, Bos. Siap. Entar ya, Bos. Air minumnya udah, Bos. Lah, ila ini buka apa kali? Pakai air minum. Hah? Jangan sampai mama suruh bawa galon ini. Mana botol air minumnya, Olija? Ampun kan, ya kan ya. Kesiangan. Jam 5:30 alarm bunyi. Aku tidur lagi. Ntar lagi. Kayaknya jam 6 terbangun. Gimana berusaha sungguh? Maha baik kali ya Allah, jangan sabar kan ada penuh. Zaman udah bunyi alarm, jam 6:30, ya kan? Ntar lagi dingin. Malas gini, cari jam 6 buat sholat. Itu kan lo tetap dikasih nafas, kasih bebas, kasih rezeki. Untung ada biskuit orang kaya itu kan. Itu jelas sarapan anak aku. Ini udah ada dia? Iya, dia kok dibilangin anak-anak ini kan ngerti di sana. Pantatmu, Dek. Pon-pon ini lah, pon-pon. Iya. Si Iqbal yang buat. Kok pula yang buat? Ini barang enak ya. Dari Iqbal yang semangat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Amat wa alaihi wa sallam. Amat. Pipanya udah. Gak pakai bedak tadi, nak. Udah lah pipanya. Hari ini bontot kan? Les nanti? Besok les, iya. Bibir jangan kupas-kupas, sayang. Gak pakai lifting mama itu. Pesan bibir itu sikit. Gak enak ya. Gak pakai bedak si Olija ini. Nanti Pino enggak inilah. Enggak respect lah. Aku mau program apa itulah? S. Hah? Oh, alah enggak dibawa. Aku mau program yang diet itu, program apa namanya? Faster Masting Masting. Kayak Marsanda makan jam 8 malam, jam 5 sore sampai jam 8 malam, persermestang pastring. Ya kan, apa persermestang pastring? Udah dulu, aku mau ngetar anak aku.